ada dua teman-teman. Aku kasih lagi ya. Iya, dia biar ke sana. Tapi dia menunggunya di bawah di sini. Kalau yang nggak mau lari ke sana ya wes nggak makan. Nah itu teman-teman, aku kasih sekalian aja wadahnya wes. Kalau ditaruh situ wadahnya sekalian kan dia puas dianya. Jadi nggak ngejar-ngejar aku terus ya teman-teman ya. Supaya makan yang ada di, oh itu masih separuh ya, ya kan teman-teman ya. Udah aku kasih bertahap makannya bolak-balik. Kenapa itu? Lulu, jago gue kayak petarung gue piye ki. Astagfirullahaladzim. Hei, iki kita dolan yang di ki jago gue. Lah kok jeleput gue prat-prabeh nih petarung karo siapa? Iya teman-teman, sekalinya jagonya itu tarung sama punya orang. Orang sana, yang tetangga gue sana. Jadi dia sampai kayak ngono lho, ya Allah, sampai gundul kabeh. Sampai rambutnya, kepalanya itu botak kabeh lho. Ya Allah lho itu. Weh, ini uripe sembuh lho. Sampai babak belur lho, sampai jenggere, sampai mering-mering berdarah-darah gitu ya. Ya. Dibilangin jangan kemana-mana kok malah. Oh, paling ayamnya orang itu yang kesini, pantesan. Nah, teman-teman, jagonya habis tarung sama punya orang ya teman-teman, ya wes lah, namanya jago ya harus jantan gitu ya. Yes. Nah, ini teman-teman ini jam berapa sih ini? Nah, dia minta makan lagi ya wes lah, dengan sisanya yang ada itu udah makan bareng-bareng. Tapi kalau nggak puas ya sekalian aja wadai. Wadahnya tak taruh situan sekalian. Terus kalau yang taruh ditaruh di atas itu anu ayam yang suka naik-naik ya teman-teman. Itu ada pitik yang kecil itu ya, wujudnya bagus ya warnanya. Ada putih sama ke oren-oren gitu ya. Kok lucu amat ya dia ya warnanya. Hey, nanti ada varian baru gitu tuh. Terus biar anaknya Dino itu. Blasteran. Yuk tau, diwalik tau. Ya, wesam. Terus diwalik ini sebar wesam. Lakonnya sebar. Nah itu teman-teman, kolamku penuh ya. Burung sempet tak uruk, malah udah penuh lagi. Wes, gak apa-apa. Nanti aku cari semen, kasih bubur semen, terus ada pasir kan. Udah, diaduk jadi satu, terus di situ. Ya wes, video aku akhiri ya teman-teman ya. Sampai jumpa. Terima kasih.